menjadi orang yang mudah sebar-sebar. Karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu? Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue, ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu? Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong. Bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian. Tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan. Karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting. Bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Dan senang sekali di sini saya Rio Brahma kembali hadir menjadi moderator untuk acara di siang hari ini. Dan saya ingin menyapa teman-teman yang ada di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya siang hari ini teman-teman? Semangat ya. Baik, kita nanti akan belajar bersama dan pastikan teman-teman tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan saya ingin bercerita sedikit tentang latar belakang adanya acara yang luar biasa ini teman-teman ya. Didasari oleh fakta bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang rupanya makin berkembang pesat. Dan hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai 73,3%. Dan berdasarkan dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai dengan arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Mitra Jejaring GNLDC Berkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga 2024 guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan juga komunikasi, serta mendorong kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun literasi digital, yaitu ada digital skills, ada digital ethic, ada digital safety, dan juga ada digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi, informasi, komunikasi, dan juga internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten maupun kota, dan akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Baik, saya juga ingin membacakan tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh peserta selama acara ini berlangsung. Tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan dan mematikan mic atau dimute ya teman-teman ya. Namun tetap harus menyalakan kamera videonya. Tidak diperkenankan untuk coret-coret pada layar dan tidak diperkenankan juga menyala pada saat narasumber sedang menyampaikan materi. Dan nanti ada sesi tanya jawab ya di kolom chat. Dan jangan lupa untuk mengerjakan pretest dan juga posttestnya agar mendapatkan sertifikat ya setelah mengisi posttest melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan aplikasi Siberkreasi ini dapat di-download di App Store maupun di Google Play. Baik teman-teman, untuk menambah semangat kita di siang hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3 Stanza dan akan dilanjutkan video arahan dari Presiden Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Joko Widodo untuk arahannya dan semoga visi dan misi di periode yang kedua ini tercapai. Dan selanjutnya mari kita simak bersama berikut sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Abrijadi Pangerapan BSC. Beliau adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan akan dilanjutkan juga sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Fairit Naparin SE. Beliau adalah Wali Kota Palangkaraya. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami selamat timun ratai, salam sujud karena melempak. Adil kata lino, baju langit kasauda, basea, kedua arus. Bapak, ibu, saudara, saudari, sekalian, seluruh masyarakat Kota Palangkaraya yang saya cintai dan saya banggakan. Di era digital saat ini, banyak sekali
konten-konten negatif yang beredar di internet yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, di mana pemerintah diwajibkan untuk mendorong dan mengembangkan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta dalam rangka memacu tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah meluncurkan program Indonesia Makin Cakap Digital berguna ataupun guna mewujudkan pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksud. Saya, Tairin Ngapale, selaku Wali Kota Palangkaraya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat karena Kota Palangkaraya telah ditunjuk dalam 20 kota pertama yang melaksanakan kegiatan dimaksud, yaitu pada kick-off Indonesia Makin Cakap Digital pada tanggal 20 Mei 2021 yang lalu. Selanjutnya, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palangkaraya untuk dapat memanfaatkan rangkaian kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital ini dengan berpartisipasi dan turut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan seminar yang akan dilaksanakan. Selamat melaksanakan kegiatan, dan yang terakhir tidak jenuh-jenuhnya, saya selalu mengajak, mengingatkan, dan mengimbau masyarakat dalam setiap kesempatan apapun untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Cakap Digital sukses. Selanjutnya, mari teman-teman, sebelum kita memulai acara ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar acara ini diberikan kelancaran, tidak ada kendala apapun dari awal sampai dengan akhir. Dan kita juga berdoa untuk bangsa tercinta Indonesia, semoga lekas pulih dan kita selalu diberkati kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Baik teman-teman yang ada di Palangkaraya, saya cek dulu ya semangatnya ya. Wow, luar biasa sekali nih ya. Buat teman-teman yang masih belum tahu tentang acara ini, buruan diberitahu ya, dikasih tahu ya teman-teman ya, agar mereka bisa bergabung dan juga belajar bersama siang hari ini. Dan tentunya belajar kali ini kita akan ditemani oleh 4 narasumber yang akan berbagi ilmu dengan kita semuanya. Kita kenalan dulu dengan keempat narasumber ini ya teman-teman ya. Baik, untuk narasumber kita yang pertama ada Bapak Dr. Muhammad Sofiul Huda MF, beliau adalah Ketua NU Care, akan membahas tentang kenali jenis aplikasi tepat dan menguntungkan di ruang digital. Nah, ini beliau ya, Pak Sofiul. Baik, berikutnya untuk yang kedua akan membahas tentang sopan dan beradab di media sosial. Akan dibahas bersama dengan Bapak Rahmat Handoko SH, beliau adalah Ketua DPD KNPI Kalimantan Tengah. Nah, ini beliau ya. Baik, dan selanjutnya teman-teman ada Kak Bella Putri, SIKOM, beliau adalah seorang entrepreneur dan juga seorang content creator. Akan membahas tentang menerapkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Nah, ini Kak Bella Putri ya teman-teman ya. Oke, baik, selanjutnya untuk narasumber kita yang keempat ada Bapak Dodi Teguh Yuwono MKOM, beliau adalah IT security enthusiast, akan membahas tentang lindungi diri dari penipuan di ruang digital. Nah, ini beliau. Oke, 4 narasumber sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semuanya. Nah, teman-teman, selamat menyimak dengan baik ya. Apabila ada pertanyaan untuk keempat narasumber, silakan langsung aja nanti di kolom chat ya, setelah mereka memberikan pemaparan materi ya. Dan kita sudah menyiapkan masing-masing Rp100.000 untuk 10 orang pemenang, yang mana nanti teman-teman bisa ikutan. Caranya gampang sekali ya, tinggal drop pertanyaan di kolom chat atau di kolom komentar. Nanti kita akan umumkan siapakah untuk 10 yang berhasil
mendapatkan Rp100.000. Baik, langsung saja kita hadirkan untuk narasumber kita yang pertama, ada Pak Sofiul. Selamat siang Pak Sofiul, apa kabar? Selamat siang Mas. Oke, alhamdulillah. Salah. Baik, Mas Rio. Baik, Pak Sofiul. Ya, ini akan membahas tentang kenali jenis aplikasi yang tepat dan menguntungkan di ruang digital. Baik, kalau kita ketahui ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ditawarkan ya di gadget kita mungkin ya, teman-teman. Nah, namun apakah itu semuanya memberikan manfaat kepada kita semuanya? Baik, selengkapnya langsung saja kita simak bersama-sama Pak Sofiul. Terima kasih Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan atau forum literasi digital yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo di Palangkaraya ya, di Kota Palangkaraya. Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, alhamdulillah pada kali ini ya, pada situasi terkini kita sekarang di Indonesia terutama ya sudah mulai mereda pandemi COVID-nya, bahkan di beberapa kota di Jawa itu sudah pada masuk di level 1 sehingga beberapa aktivitas sudah bisa dilakukan secara offline ya di dunia pendidikan ya, sudah dilakukan uji coba offline dalam kondisi terbatas ya, di dunia kerja juga demikian dilakukan secara offline dalam situasi terbatas juga. Semua itu ya kita sebelum pandemi sebetulnya sudah masuk di era digital ya, dan dengan berkah pandemi terutama ya, kita ambil sisi positifnya ya, dengan berkah pandemi kita kemudian bisa familiar dan terbiasa untuk menggunakan platform digital di dalam keseharian kita ya, baik di dunia pendidikan, dunia kerja, terutama di aktivitas sosial kita ya, dengan kolega-kolega dan teman-teman kita, kita lakukan secara digital gitu ya. Mungkin kalau tidak ada pandemi, mungkin kita tidak terbiasa dengan apa ya, fasilitas digital atau tidak terbiasa untuk menggunakan platform digital gitu ya. Dengan istilah karena the power of kepepet itu ya, karena kita terpaksa sehingga kita harus belajar dan banyak belajar terkait dengan platform digital. Termasuk siang hari ini kita belajar literasi digital dalam rangka untuk memperkuat kecakapan digital kita gitu ya. Walaupun begitu, kita tetap kembali kepada fakta di lapangan bahwasanya hari ini Indonesia masih punya pekerjaan rumah, ada punya PR yang luar biasa terkait dengan upaya meningkatkan kecakapan digital masyarakat secara merata ya, baik yang di dunia barat, di Indonesia bagian barat, bagian tengah maupun bagian timur itu ya, diupayakan untuk merata dalam rangka meningkatkan kecakapan digital masyarakat itu ya. Sejumlah rekomendasi, inisiasi, inovasi ya, perlu dilahirkan guna menungkrak dan menaikkan kecakapan digital ini. Salah satu yang dinilai urgent untuk didorong peningkatannya adalah kemampuan berpikir kritis tentang media digital dan data digital. Ya. Temuan penelitian ya, dari Kemenkominfo tahun 2020 sebagai pilar dalam indeks informasi dan literasi data, masyarakat Indonesia dipandang perlu untuk mengakses, mencari, menyaring, dan memanfaatkan setiap data dan informasi yang diterimanya dan didistribusikan dari dan menuju berbagai platform digital yang dimilikinya gitu ya. Jadi di sini perlunya gerakan digitalisasi masyarakat dalam rangka tidak hanya persoalan pandemi, tapi ke depan eranya adalah era digital. Sehingga masyarakat tidak cukup hanya mampu mengoperasikan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-harinya, tapi dia juga harus bisa mengoptimalkan penggunanya untuk sebesar-besarnya manfaat bagi dirinya dan orang lain. Gitu ya. Sebut saja misalnya fenomena hoax yang menyebar dengan masif di aplikasi percakapan dan media sosial kita dan semakin merasakan sebenarnya dari waktu ke waktu. Ya. Jadi fenomena hoax ini luar biasa sekali. Ya. Dimulai dari ya, persoalan politik di negeri kita ini, ya, dipengaruhi pula di persoalan politik di Amerika sana, fenomena hoax ini luar biasa, masif, mempengaruhi platform digital masyarakat kita.
Diperparah lagi dengan kondisi minimnya keterampilan dalam membagi data dan informasi serta berinteraksi melalui berbagai perangkat komunikasi digital. Ya. Itu temuan Kemenkominfo ya. Harapannya kita tentu tidak mengharapkan bahwa berbagai media digital yang dimiliki masyarakat itu justru menjadi alat untuk melakukan kejahatan atau mendatangkan bahaya untuk diri sendiri. Dan oleh karena itu, kecakapan digital sebagai bagian dari literasi digital perlu diasah secara terus-menerus ya. Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi tadi itu, ya, berbagai hal seiring dengan peningkatan penggunaan media digital, ya, sisi positifnya juga luar biasa kita menemukan, tapi kita juga harus meminimalisir sisi-sisi negatif ya, mulai dari perjudian ya, perundungan dan sebagainya, itu termasuk hoax yang luar biasa melanda kita. Oleh karena itu langkah-langkahnya adalah perlu ada peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah. Nah, sebagaimana yang kita lakukan pada siang hari ini di Palangkaraya ya. Program literasi digital ini dibangun melalui peningkatan kemampuan digital masyarakat melalui digital skill, digital ethic, digital culture, dan digital safety gitu ya. Kemampuan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Spesifik terkait dengan kecakapan digital yaitu kita definisikan sebagai kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital, gitu ya, definisi dari kecakapan digital. Kemudian apa toh yang perlu dikuasai kaitannya dengan digital skill atau kemampuan digital? Ya, ada 4 hal yang perlu dikuasai terkait dengan kemampuan digital itu. Yang pertama adalah pengetahuan dasar mengenai landscape digital, internet, atau dunia maya. Yang kedua, pengetahuan dasar mengenai mesin pencarian informasi, cara penggunaan, dan pemilihan data. Yang ketiga, pengetahuan dasar mengenai aplikasi percakapan dan media sosial. Dan yang terakhir, pengetahuan dasar mengenai aplikasi berbagai aplikasi digital yang sifatnya praktis, ya, misalnya dompet digital atau e-money, misalnya kemudian marketplace, ya, pasar digital, dan transaksi-transaksi digital yang perlu diketahui lebih dalam lagi. Saya kira media digital kita itu sangat bermanfaat sekali ya, terutama ini saya mendorong kepada pemuka masyarakat ya, pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, anggota dewan di daerah ya, kepala daerah, komunitas anak-anak muda ini yang penuh semangat ya dengan hobi-hobi yang tergabung di dalam berbagai platform digital ya, grup-grup WhatsApp, Telegram dan sebagainya itu, termasuk kepala rumah tangga ini ya, sangat berkepentingan untuk menyelamatkan dunia anak-anak kita juga ya. Ya, saya berharap pemuka masyarakat memanfaatkan ya platform digital kita itu untuk hal-hal yang positif ya, kita bangun hal-hal yang positif di masyarakat kita melalui pendekatan-pendekatan budaya, agama dan sebagainya, sehingga masyarakat kita ini terbiasa menggunakan platform digital itu dengan suasana positif dan bisa menghindari hal yang bersifat negatif. Yang paling penting yang pertama ini adalah kenali jenis media itu dengan tepat ya, media digital itu yang tepat dan menguntungkan. Ya, ini ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah gunakan platform digital itu untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari kita gitu ya. Mana yang paling mendesak untuk kepentingan kebutuhan primer kita, maka kita gunakan platform digital itu. Jangan gunakan platform digital atau media sosial yang tidak berguna bagi kehidupan kita, terutama kehidupan praktis sehari-hari gitu ya. Yang kedua, gunakan media sosial itu sesuai dengan passion masing-masing ya, sesuai dengan hobi masing-masing, maka kita akan bisa menikmati dengan baik media digital yang atau media sosial yang kita gunakan itu. Jadi pertama, gunakan seperlunya sesuai kebutuhan masing-masing, dan yang kedua adalah gunakan sesuai dengan hobi, ya, passion masing-masing, maka kita akan bisa menikmati media digital itu dengan baik dan bijaksana, gitu ya. Tidak main-main dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang sifatnya negatif dan tidak menguntungkan bagi pribadi maupun bagi orang lain.
terkait dengan penggunaan ya media yang tepat dan menguntungkan itu, maka beberapa hal harus dilindungi ya, data diri kita itu harus hati-hati. Jangan memberikan informasi mengenai data pribadi yang terlalu banyak di media sosial. Nah, gunakan password yang sulit diketahui orang, perhatikan alamat-alamat website itu ya. Gunakan atau akses alamat website yang familiar, yang mainstream ya, jangan mudah sekali masuk di dalam website-website yang tidak dikenal gitu ya. Nanti akan kalau tidak dikenal, apalagi tidak tahu manfaatnya untuk akses ke situs-situs tertentu, maka akan bisa jadi berbahaya, menjadi bumerang bagi kita gitu ya. Perhatikan akses yang diminta oleh aplikasi baru kita itu ya, jangan sampai mudah memberikan data-data pribadi ya, yang nanti bisa disalahgunakan ya, baru diinstal. Jadi lakukan kemudian, lakukan setting privasi di setiap akun media sosial yang digunakan. Yakinkan bahwa link yang didapat memang mengarah ke situs yang kita tuju. Jadi situs-situs yang website-website yang kita tuju itu sesuai dengan kebutuhan dan passion kita atau sesuai dengan hobi kita. Jangan sampai masuk pada situs-situs yang nanti kita tidak kenal, nanti bisa berbahaya bagi kita, bahkan tidak menguntungkan bagi kita atau merugikan. Hindari untuk memberikan data pribadi, hindari untuk melakukan transaksi keuangan ya ketika menggunakan WiFi di tempat publik. Kemudian yang paling akhir adalah hargai privasi orang lain ya, termasuk hargai karya cipta orang lain ya, sesuai dengan haknya masing-masing. Kalau memang karya cipta orang lain itu kita gunakan, maka setidaknya kita mencantumkan siapa penciptanya, akunnya, kemudian nomor kontaknya, dan bila perlu kalau kita memperoleh keuntungan dari penggunaan copyright orang lain itu, kita sharing, berbagi dengan orang lain itu. Yang paling penting lagi adalah ya, saring dulu ya, data yang kita terima itu, jangan-jangan data yang kita terima itu adalah hoax ya. Dan kalau sudah kita saring dan itu aman, maka baru kita sharing gitu ya. Jadi cerdas menggunakan media sosial. Anda kalau ada menerima berita, maka diverifikasi kebenarannya. Kalau memang benar ya, kalau tidak benar atau hoax, jangan disebarkan ya. Nah, belum pasti benar, jangan disebarkan. Kalau benar pun apakah bermanfaat bagi diri kita atau orang lain? Kalau tidak manfaat, jangan disebarkan. Kalau memang sudah berita itu benar, diyakinkan, diverifikasi kebenarannya, kemudian membawa manfaat bagi diri kita dan orang lain, baru silakan untuk disebarkan, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahualam bishawab. Terima kasih dan mohon maaf dari saya. Saya kira itu, Mas Rio. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, semoga yang sudah disampaikan oleh Bapak Sofiel ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan pastikan teman-teman mengunduh aplikasi yang tepat untuk kegiatan teman-teman juga ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sofiel untuk sharing-sharing ilmunya, dan nanti kita akan ngobrol lagi ya di sesi Q&A ya. Dan selanjutnya teman-teman, saya ingin mengundang, langsung saja kita hadirkan untuk narasumber kita berikutnya, ada Pak Rahmat Handoko SH. Selamat siang Pak Rahmat. Siang. Apa kabar Pak Rahmat? Baik, baik. Alhamdulillah baru sampai di Ibu Kota Kabupaten karena ingin mengikuti acara Ikrar Bakti Anak Bangsa ini di salah satu kabupaten. Pas jam 1 saya sampai. Ini kebetulan lagi di luar ruangan, jadi agak berisik. Tapi kedengaran ya, moderator ya? Iya, kedengaran. Iya, terdengar jelas. Iya. Baik, langsung saja monggo Pak Rahmat Handoko akan sharing tentang sopan dan beradab di media sosial. Silakan Bapak. Iya. Oke, baik. Ya, terima kasih atas perkenannya dari moderator, dan salam hormat untuk seluruh narasumber. Mungkin sedikit saya coba menyampaikan beberapa hal yang memang sering terjadi di sekitar kita, karena memang bermedia sosial hari ini juga diatur oleh Undang-Undang ITE. Lanjut. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog
Jaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Kalau di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, kebanyakan orang pakai akun Facebook dan akun Instagram. Jadi, kalau di luar kan mungkin ada yang pakai Space, ada yang pakai Twitter dan lain sebagainya. Cuma yang digandrungi di Kalimantan Tengah secara khusus dan Palangkaraya secara khusus juga, itu adalah Facebook. Lanjut. Nah, ini ada contoh-contoh beberapa media sosial. Lanjut. Nah, intinya kita secara sadar dan tidak sadar kadang-kadang melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dalam bermedia sosial. Yang pertama, berkeluh kesah tentang hidup. Kemudian membuka aib diri sendiri, keluarga atau kerabat, kadang mengunggah konten kekerasan, mengunggah kabar berita, isu hasil penelitian yang belum jelas kebenarannya. Nah, di sini kadang-kadang di hal berkeluh kesah tentang hidup, seolah-olah kita merasa bahwa hanya kita yang merasa kehidupan kita pada saat itu merasa paling susah, ditinggalkan, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli. Padahal kalau kita keluar dari rumah kita, kita akan melihat banyak sekali orang-orang yang masih bersyukur tentang hidupnya. Nah, ini kadang-kadang urusan bersyukur tentang hidup, masih sehat, masih diberikan nafas, masih normal, tidak ada cacat sedikit pun, ini masih berkeluh kesah tentang hidup. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga ada orang lain yang ada di sekitar kita yang mungkin kehidupannya jauh di bawah kita, tapi biasa saja dalam menghadapi tantangan hidup. Makanya pesannya sebenarnya ya, jangan berkeluh kesah tentang hidup. Kemudian yang kedua, nah ini kadang-kadang kita membuka aib diri sendiri, keluarga atau kerabat, kadang-kadang kelahi dengan pacar bikin status, kelahi dengan teman bikin status, ada permasalahan rumah tangga, diumbar juga di status, sosial media. Nah ini kan hal-hal yang sangat keliru sekali. Apalagi karena saya sudah berumah tangga, ada banyak sekali rekan-rekan saya yang kadang-kadang juga kelewat batas menurut saya secara etika, itu mengumbar permasalahan rumah tangganya. Kadang-kadang misalnya kan karena keasikan nongkrong pulang malam, tiba-tiba pulangnya istrinya misalnya, atau suaminya misalnya. Nah, itu marah-marah, kadang-kadang ada yang dilempar, pecah, dan lain sebagainya. Nah itu ditulis di status. Nah ini kan tidak perlu diumbar, karena urusan rumah tangga itu sangat privasi sekali. Tidak boleh sembarang orang bisa mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang di rumah tangga. Karena dalam persidangan perceraian pun, itu tidak boleh ada pengunjung yang bukan kerabat atau yang diizinkan oleh panitra ataupun majelis hakim. Nah, ini salah satu contoh bagaimana urusan pribadi ataupun keluarga ataupun kerabat itu jangan pernah diunggah di sosial media. Karena itu dapat merugikan diri sendiri. Nah, kemudian mengunggah konten kekerasan, ini yang biasa terjadi ketika ada perkelahian, saling memukul, kemudian hal-hal lain, kecelakaan, ada korban, dan lain sebagainya. Ini harapannya juga untuk pegiat media sosial yang lain, kalau bisa diblur begitu, karena tidak baik. Karena salah satu, saya lupa nama psikolog, peneliti dari Amerika yang pernah mengamati beberapa konflik-konflik sosial yang ada di Indonesia, bahwa ketika ada permasalahan kekerasan begitu yang sempat rekam video, itu kalau ditonton orang banyak atau ditonton anak kecil yang di bawah umur, itu akan menjadi atau memunculkan sifat-sifat sadisme. Jadi dia terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Kemudian dia akan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah ini yang tidak baik dan tidak, tidak pantas untuk kita unggah begitu. Nah kemudian ini mengunggah kabar berita yang hoax dan lain sebagainya tidak jelas. Kita sebar-sebar ke grup WhatsApp ataupun Telegram begitu kan. Nah ini dapat memicu perpecahan sosial. Lanjut. Nah, ini yang harus kita waspadai karena ada beberapa teman saya yang baru-baru ini juga tertipu
iklan di sosial media tentang pencari kerja atau pemberi kerja, lowongan pekerjaan. Dia mendaftar sebagai administratif pekerjaannya, administrator, tapi sampai di lapangan ternyata dia hanya jadi buruh lepas harian. Nah, dia dari suatu provinsi, dari pulau, masuk ke salah satu pulau lain, begitu kan. Nah, tiba-tiba dia terjebak dan sangat sulit sekali keluar. Nah, untung ada jalan bisa keluar begitu dari situasi seperti itu. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya harus dicek kebenarannya, bagaimana seorang memberi pekerjaan harus didatangi. Kita harus tahu pemberi pekerjaan ini rumahnya di mana, alamatnya di mana, siapa keluarganya, dan sebagainya. Jangan-jangan nanti kita terjebak dalam human trafficking atau perdagangan manusia. Karena kita tidak tahu kejahatan-kejahatan yang terselubung di luar sana itu dapat kita salah satunya bisa menjadi mangsa. Nah, kemudian memposting hal-hal negatif yang pondok psikologis Anda menjadi manusia yang berpandangan negatif. Kita harus bisa men-sharing apa saja yang kita lihat di berenda-berenda kita. Ketika ada hasutan, ada ajakan untuk pemberontakan, tidak menyukai pemerintah, nah ini jangan diikuti. Karena bagi saya, kita menilai sesuatu itu tidak hanya bisa dari satu sudut pandang atau hanya dari status seseorang. Kita juga harus perlu informasi-informasi pembanting dari pihak lain. Karena jangan melihat sesuatu atau menilai sesuatu itu hanya dari satu sudut pandang seseorang ataupun lembaga. Karena bagi kita, ini adalah hal-hal yang bisa memicu kita untuk terpengaruh secara psikologis dan selalu memandang negatif setiap persoalan. Dan yang perlu diingat, media sosial itu adalah tempat catatan sejarah kita, di mana layaknya buku, karena suatu saat pasti akan dibuka kembali di masa yang akan datang. Lanjut. Nah, mohon maaf di sini agak berisik hujan. Mudah-mudahan masih jelas. Nah, ini juga yang harus kita waspadai dan harus kita lihat bahwa apa-apa saja yang bisa kita posting dan kita unggah di media sosial itu berpotensi melanggar hukum apa tidak. Pertama, ujaran kebencian, kemudian pencemaran nama baik pribadi, orang lain, pejabat negara, institusi lain atau institusi negara, mengunggah konten ideologi negara selain Pancasila, mengunggah konten pemaksaan untuk memeluk agama tertentu, ini pemaksaan, membagi konten berupa berita bohong atau hoax. Nah, yang sering terjadi yang saya lihat di Palangkaraya, ada banyak sekali, karena kepolisian, aparat keamanan kan punya akun sosial media juga, ini yang sering patroli terhadap warganet-warganet yang mungkin tidak melihat bahwa apa yang mereka unggah, apa yang mereka sampaikan itu berpotensi melanggar hukum. Ada banyak sekali anak-anak muda juga yang saya lihat tidak melihat rambu-rambu tentang hukum di mana mereka bermedia sosial. Karena bisa kita lihat teman-teman yang ada di Palangkaraya, khususnya bisa lihat akun Instagram Humas Polda misalnya, kan ada banyak sekali video permintaan maaf karena postingan-postingan yang berpotensi melanggar hukum begitu. Dan mudah-mudahan itu tidak terulang, dan mudah-mudahan akan semakin mengecil begitu, karena miris juga kita dengan sikap yang tidak diwaspadai, karena apa yang bisa kita katakan di media sosial itu melalui tangan dan jari kita itu berpotensi melanggar hukum. Lanjut. Nah, ini rambu-rambu sebelum kita memposting sesuatu atau mengunggah sesuatu. Apakah unggahan saya akan merugikan saya sendiri? Salah satu di awal tadi, slide awal tadi, bahwa jangan kita mengunggah sesuatu yang membuka aib kita sendiri. Kemudian yang kedua, apakah postingan saya ini akan merugikan orang lain, menyinggung orang lain, menyakiti perasaan orang lain? Nah, ini juga harus jadi pertanyaan, begitu kan? Jangan sampai merugikan orang lain, karena itu berpotensi melanggar hukum. Nah, jadi tiga hal ini itu harus betul-betul kita tanamkan untuk bagaimana bisa menjadi warning kita sebelum kita mengunggah sesuatu ke media sosial kita. Lanjut.
Nah, ini juga yang selalu saya sampaikan dimanapun saya berada, baik itu dalam diskusi informal, di dalam ruangan, dan sebagainya. Sekarang banyak netizen, pengguna media sosial, ketika melihat seseorang, tokoh atau siapapun public figure, yang ketika dia sedang terkena masalah, lalu dihujat, dibully, dihina oleh netizen. Karena kadang-kadang kita harus bercermin, kita ini adalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa, salah, dan hilap. Nah, mungkin orang-orang yang sedang bermasalah, baik itu secara hukum maupun secara sosial, itu mungkin sedang diberikan Tuhan pelajaran. Nah, harapannya kita harus sadar kembali bahwa kita masih ditutupi dosa dan aib kita. Maka dari itu, kita bisa bercermin bahwa ketika ada yang bermasalah ataupun sedang dalam masalah, jangan sampai membuat kita ikut menghujat seolah-olah kita adalah malaikat. Nah, ini yang sebenarnya harus kita harus kita jauhi, bahwa jangan sampai kita menjadi netizen dan polisi moral begitu, seolah-olah hanya kita, hidup kita yang sempurna, hanya kita yang tidak punya cacat, tidak punya kesalahan, dan tidak punya dosa dalam kehidupan ini. Mungkin itu. Terima kasih. Silakan nanti kita diskusi dan pertanyaannya disampaikan di kolom chat. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Rahmat Handoko untuk sharing-sharing ilmunya tentang sopan dan beradab di media sosial. Dan pastikan ya teman-teman, masih tetap harus ya mematuhi tata krama dan juga sopan santun ya, karena teman-teman kita di media sosial di sebelahan sana pun juga mereka juga manusia ya, yang patut diperlakukan yang sama ya teman-teman ya. Memanusiakan manusia itu penting sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat. Nanti kita akan ngobrol lagi ya tentang pertanyaan yang sudah masuk untuk Pak Rahmat di kolom chat. Baik teman-teman, sudah dua narasumber sudah kita hadirkan. Gimana nih, sudah ada pertanyaan ya? Silakan langsung aja drop di kolom chat ya teman-teman ya. Caranya gampang sekali. Jadi misalnya tadi untuk narasumber yang pertama, silakan langsung aja disampaikan kepada siapa pertanyaan tersebut ya teman-teman ya. Dan nanti kita akan memilih untuk 10 orang yang beruntung, masing-masing akan kita berikan pulsa Rp100.000. Baik, selanjutnya kita hadirkan untuk narasumber berikutnya, ada Kak Bella Putri. Selamat siang Kak Bella. Halo, selamat siang Kak Rio. Apa kabar Kak Bella? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, di sini Kak Bella, teman-teman ya, akan membahas tentang mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Wow, ini adalah salah satu langkah yang sangat mulia sekali ya, di mana kita sudah tahu ya budaya bangsa ini banyak sekali, peninggalan nenek moyang banyak sekali dan patut untuk kita lestarikan. Gimana lengkapnya? Silakan Kak Bella Putri. Iya, terima kasih Mas Rio. Selamat siang juga Pak Rahmat, Pak Sofiul, Pak Dodi, dan teman-teman semua di Palangkaraya. Kenalin, aku Bella Putri, sehari-hari sebagai digital content creator, baik untuk pageku pribadi ataupun perusahaan dan instansi lainnya. Nah, biasanya nih aku bergeraknya di bidang beauty, event organizer, ataupun production house. Nah, hari ini aku mau sharing mengenai gimana sih kita memperkenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Oke, next. Oke, yang pertama, budaya sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Nah, masyarakat dan budaya ini nggak bisa nih dipisahin. Dan akhirnya sekarang membentuklah budaya baru, yaitu budaya digital yang berinteraksi di era internet. Nah, di ruang internet sekarang kita ketemu banyak banget orang ya. Di Indonesia aja kita bisa ketemu dari Sabang sampai Merauke. Bahkan sekarang kita udah gampang banget ketemu sama orang dari luar negeri juga. Nah, disinilah pertemuan budaya, gimana sih kita bisa menghargai dan juga bisa mempelajari budaya lain, tapi kita jangan lupa nih untuk tetap memperkenalkan budaya kita sendiri. Oke, next.
Selanjutnya nih, nah budaya di Indonesia itu mencakup apa aja sih? Nah, ada yang pertama nih yang paling pastinya mendasar adalah kuliner khas ya. Setiap kota pastinya punya makanan yang ciri khasnya beda-beda karena setiap kota tuh punya cita rasa dan lidah yang beda-beda. Misalnya soto aja beda-beda nih, ada soto Padang, ada soto Bandung, mungkin di Palangkaraya juga dengan sotonya yang khasnya, di Jawa Timur juga dengan khasnya. Jadi setiap kota pastinya punya kuliner yang khas dengan cita rasanya yang pastinya beda-beda. Yang kedua adalah seni-senian. Nah, seni-senian di sini juga ada seni tari, ada seni teater, ada seni musik, terus ada seni rupa atau seni lukis. Jadi banyak banget ya kesenian sekarang, apalagi sekarang nih era digital mulai banyak nih seniman-seniman muda yang tadinya hanya bikin lukis buat sendiri, tapi akhirnya dipamerkan di digital, misalnya di Instagram, atau sekarang banyak ya seniman-seniman yang ada juga di TikTok. Selanjutnya adat istiadat. Nah, adat istiadat di sini juga banyak ya, kita upacara adat, setiap kota, setiap daerah pasti punya adat istiadatnya masing-masing. Nah, ini nih wisata, siapa di sini yang suka banget traveling, atau misalnya sekedar jalan-jalan di kotanya masing-masing ya. Nah, teman-teman nih jangan lupa kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ke sebuah tempat, tempat-tempat baru atau bahkan tempat-tempat yang lama, jangan lupa nih kita untuk share misalnya di sosial medianya, yang main Instagram bisa share di story, bikin konten TikTok, atau mungkin nge-tweet di Twitter juga bisa, karena itu nantinya akan membantu perekonomian dari tempat wisata itu sendiri. Terus selanjutnya ada perilaku. Nah, perilaku ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, yang juga dilakukan banyak orang. Nah, biasanya nih perilaku ini kalau misalnya dilakukan dengan banyak orang dan waktu yang lama, ini pun juga akhirnya akan menjadi sebuah budaya. Dan yang pastinya ada bahasa. Oke, next. Selanjutnya nih, ini ada tahapan untuk memperkenalkan budaya di ruang digital. Nah, yang pastinya yang pertama itu studi. Nah, studi itu gimana sih kita mempelajari dan mengikuti budaya lokal lebih dalam. Nah, untuk memperkenalkan nih budaya, pastinya kita harus belajar dulu. Apalagi kan kalau misalnya kita udah ngomongin tentang budaya, itu pasti sensitif. Ya, teman-teman usahain kalau kita ingin nge-share budaya, misalnya budaya kita sendiri, itu harus research dulu, misalnya teman-teman mau sekarang misalnya lagi hari apa nih, misalnya kalau di Bali ada ngaben, misalnya lagi ada ngaben, terus atau hari nyepi ya, nyepi misalnya, terus kita pengen nge-share nih sebagai orang Bali, nah pastinya kita kan harus research dulu, tapi kalau misalnya kita orang luar Bali pun ingin ikutan nge-share nih, pastinya kita juga harus tetap research, yang pastinya nanti konten yang kita buat juga kan udah berdasarkan research, jadi pastinya bagus dan juga nggak akan ada kesalahan ya. Ingat, karena budaya itu adalah sensitif. Yang kedua adalah promotion. Nah, promotion ini gimana sih kita menawarkan produk ataupun jasa wisata yang khas yang dimiliki dari daerah tersebut. Nah, tadi misalnya teman-teman yang suka pergi kulineran atau nggak suka jalan-jalan, jangan lupa dipromosiin, karena misalnya kita mempromosikan sebuah tempat atau tempat makan, tempat wisata, atau bahkan baju daerah, dan lain sebagainya. Ketika kita mempromosikan itu, pastinya dong kita membantu perekonomian dari tempat tersebut. Bahkan, kalau misalnya teman-teman di sini yang jadi content creator, ketika kita awalnya mempromosikan itu secara gratis, mulai banyak juga nih akhirnya yang melirik kita, akhirnya kita bisa dapat endorsement, seperti itu. Terus yang ketiga pastinya share. Nah, share di sini kita ngebagiin pengalaman, pengalaman apa aja sih yang kita alami di budaya tersebut. Aku mau cerita nih, waktu itu aku sempat ke Padang ya, ke Padang terus lebaran di sana, terus aku kaget nih, karena aku pertama kali waktu itu ke sana, aku kaget dengan budayanya yang unik. Ternyata misalnya kalau misalnya di Padang nih, kalau misalnya lebaran, pintu tuh dibuka mulai dari pagi sampai sore, dan yang masuk itu banyak banget, mulai dari anak-anak sampai remaja, itu dibiarin aja masuk, dan kita wajib memberikan uang. Nah, itu karena itu tradisi. Nah, seperti hal yang tadi ya, budaya yang tadi, terus aku share nih di sosial media aku kan, di Instagram aku share, ternyata banyak orang yang akhirnya tertarik, terus nanya-nanya, akhirnya juga itu kan ngasih edukasi ya ke orang banyak gitu, seperti itu. Terus selanjutnya ada branding. Branding ini menjadikan budaya asal sebagai identitas. Nah, tadi misalnya teman-teman yang berasal dari Palangkaraya, sering-sering nih tunjukin identitasnya, misalnya
makanan khas sana tuh apa sih, terus budayanya tuh apa sih, terus yang uniknya, pastinya yang uniknya tuh apa. Nah, kebetulan kalau aku orang Bandung, nah biasanya nih, aku suka share aja di Bandung tuh ada apa aja. Nah, ketika nanti ada temanku atau orang dari luar pengen ke Bandung, biasanya suka nanya ke aku, Kak, di sana rekomendasinya apa, seperti itu. Biasanya kalau kita udah kuat nih brandingnya, kita ketika kita kuat membranding dari mana kita, nah, budaya atau daerah yang kita branding pun juga akan ikut. Selanjutnya, collaboration. Nah, collaboration di sini adalah mengkolaborasikan budaya dengan teknologi. Nah, kolaborasi di sini kan sekarang nih, pastinya kalau misalnya pun ada pertunjukan teater. Nah, pastinya di sini ada pencampuran antara budaya dan juga secara digital ya, secara teknologinya. Secara teknologinya, misalnya kalau lagi teater, biasanya nih pondasi properti semua dibangun pakai properti yang besar-besar. Sekarang udah bisa pakai digital, udah bisa pakai LED, dan pastinya ditayanginnya juga sekarang dua. Ada yang offline ya, ada juga yang online. Jadi harus penting banget untuk memperkenalkan budaya, ini adanya kolaborasi ya dengan digital. Terus selanjutnya fasilitator. Nah, di sini gimana sih kita membantu memberikan jalan atau tempat bagi para penggiat seni nih di media digital. Okay, next. Nah, selanjutnya memperkenalkan budaya tuh manfaatnya tuh pasti banyak ya. Yang pertama tuh ekonomi, pasti adanya nilai ekonomi tadi. Kalau kita memperkenalkan budaya, kalau kita sering ngeposting itu di sosial media, terus akhirnya viral, viralnya dalam kutipan baik ya, positif, pasti banyak orang yang akan ke sana, atau misalnya banyak orang yang akan membeli produk tersebut. Nah, itulah akan muncul nilai ekonomi untuk si tempat tadi, untuk si usaha tadi, bahkan juga bisa mendatangkan ekonomi untuk kita yang nge-share-nya. Selanjutnya, pariwisata. Nah, ini kan, kalau misalnya udah viral, udah pasti ini bukan cuma warga lokal aja yang datang, tapinya pasti dari luar kota, bahkan dari luar negeri. Selanjutnya, nah, ini budaya memperkenalkan, maksudnya di sini adalah awareness. Penting banget kan kita memperkenalkan agar orang tuh aware ada apa sih di daerah tempat kita tinggal itu. Selanjutnya ada pertahanan. Nah, ini mencegah adanya pengklaiman budaya. Pasti penting banget ya, apalagi kalau misalnya soal budaya, okay, kita banyak se-Indonesia, kita bisa kenalin budaya apa aja sesuai daerah kita masing-masing. Tapi ketika semua orang memperkenalkan itu, semua orang menjaga, kalaupun ada nanti diklaim oleh negara lain, nah, netizen itu udah langsung hafal, oh, itu bukan milik negara tersebut, tapi itu milik kita. Nah, di situ pentingnya adanya pertahanan. Selanjutnya sebagai alat pemersatu atau integritas bangsa. Next. Selanjutnya, nah ini ada teknik literasi digital untuk memperkenalkan budaya. Ini ada rumusnya, effort plus response sama dengan outcome. Nah, effort di sini adalah gimana sih kita tadi ya, memahami budayanya, kita coba nih memperkenalkan di media sosial kita, dan pastinya kalau media sosial itu kita punya caranya masing-masing. Misalnya kalau misalnya Instagram kan pastinya kita harus punya foto yang bagus, kita bikin video reelsnya juga. Kalau di Instagram kan yang estetik, harus estetik, dan Instastory. Kalau mungkin teman-teman yang main TikTok, bikin semenarik mungkin, gimana sih 3 detik pertama di video itu benar-benar menarik orang lain. Itu kan effort juga ya, kita harus benar-benar browsing nih, gimana nih di budaya ini apa sih yang paling menariknya, kita taruh tuh kalau misalnya di TikTok di 3 detik pertama. Selanjutnya plus respon. Respon ini kita mendukung nih budaya-budaya dan tempat-tempat wisata yang ada, terus kita juga berinovasi dengan budaya tersebut, keseimbangan dengan platform informasi tadi. Adanya respon, kalau misalnya nih kita udah effort, kita bikin konten ya, kita bikin konten sendiri, udah dengan research sendiri, terus kita juga pastinya harus ngelihat respon, atau kita pun harus merespon ketika ada orang yang membuat video mengenai budaya. Budaya di sini kita nggak hanya bicara tentang misalnya upacara adat dan lain sebagainya, tapi banyak juga kebiasaan-kebiasaan unik nih dari setiap daerah. Biasanya itu kan akan viral, dan kita juga harus memberikan responnya baik, seperti itu. Dan pastinya outcome, hasilnya, nah itu tadi, hasilnya
budaya tersebut ketika kita udah buat kontennya dengan respon yang baik juga, dengan kita juga ikut ngerespon kalau misalnya ada orang yang bikin konten, pasti outcome-nya itu baik. Yang pertama pasti awareness ya tadi, perkenalan budaya, terus juga outcome-nya bisa mendatangkan nilai ekonomi, jadi si tempatnya rame lagi, seperti itu. Next. Nah, ini platform di media sosial banyak banget ya. Jadi setiap media sosial ini pasti punya peranan besar dalam menyebarkan budaya. Yang tadi itu, pasti media sosial tuh menarik deh buat misalnya ngajak orang buat liburan, ngajak orang buat pergi ke sebuah wisata, atau misalnya mengenalkan kuliner. Ini media sosial tuh cepet banget ya. Nah, pastinya tadi media sosial, setiap platform itu punya caranya sendiri-sendiri. Okay, next. Nah, ini pengalaman aku memperkenalkan budaya. Nah, setiap nih aku misalnya lagi bikin web series atau misalnya bikin iklan, pastinya dong tempatnya beda-beda, nggak hanya di Jakarta. Misalnya kita, ini yang paling kiri, itu salah satu web series di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu kita research dulu nih di Banyuwangi itu, di Banyuwangi ada apa sih yang menarik, makanannya apa, jangan lupa kebiasaan orang di sana juga seperti apa. Karena dimanapun kita berpijak, kita berdiri, nah kebudayaan disitulah yang kita harus hargai dan kita junjung. Jadi pastinya kita research di situ, dan di video itu, karena itu Banyuwangi, kita perkenalkan nih, apa aja sih wisatanya yang menarik di sana, terus padahal ceritanya tentang nelayan, kehidupan nelayan seperti apa, tapi di situ kita selipin makanan khasnya, tempat-tempat yang lagi hype-nya di sana, biar orang juga bisa liburan ke sana. Selanjutnya ini yang di tengah ada itu teater di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang batik. Nah, ini memperkenalkan batik ke mancanegara. Gimana sih batik ini berasal, gimana sih sejarahnya batik. Selanjutnya juga ini yang paling kanan, itu ada yang mandiri. Itu kebetulan aku bawa klienku ke Jogja. Nah, itu tadi, setiap wilayah pastinya punya hal unik lainnya. Dan budaya pun juga selalu berinovasi, selalu berkembang. Misalnya kita ke Jogja tahun ini, tahun kemarin belum tentu nih permainannya akan sama di tahun ini. Dan pastinya tempat wisatanya juga pasti upgrade. Jadi situ aku bawa ke tempat wisata yang baru, dibawa ke permainan-permainan khas Jogja itu seperti apa. Terus selanjutnya juga yang bawah, yang ada frame-nya warna merah itu event global tentang memperkenalkan budaya di Jawa Barat itu seperti apa. Dari mulai setup stage-nya itu udah pakai nuansa angklung, terus juga pengisi acaranya, baju MC-nya. Nah, dengan secara nggak langsung, itu tadi kita memperkenalkan, mempromosikan budaya apa sih untuk ke luar negeri. Selanjutnya juga itu yang paling kiri bawah, itu Kementerian BUMN membangun jalur konektivitas. Jadi ini web series juga sama, mulai dari Sabang sampai Merauke, tapi kebetulan yang diperkenalkan di sini adalah Palembang. Itu tadi pastinya kita kalau ke kota baru nih excited, apa sih makanan khasnya, terus tempat mana nih yang harus kita tuju, yang paling baru apa sih, atau paling bersejarah apa sih. Nah itu, jadi ini salah satu pengalaman perkenalan budaya bidang yang aku jalanin ya, kerjaan aku jalanin. Nah, teman-teman juga di sini juga bisa nih yang punya platform media sosial ya, mulai aja dulu dari apa yang kita makan, dari apa yang kita makan. Misalnya kalau teman-teman weekend keluar ke tempat ataupun mau ke kafe apa gitu ya, nah jangan lupa nih di story. Terus juga kalau tempatnya bagus, estetik, foto yang bagus, terus kita taruh di feed. Atau mungkin bikin konten di TikTok, terus juga bikin YouTube, yang suka YouTube. Nah, yang suka bikin YouTube juga, jangan lupa, walaupun kalian pasti punya spesialisnya masing-masing nih, kalau dengan membuat konten, ada ketertarikan masing-masing, tapi jangan lupa untuk memperkenalkan budaya kita. Mulai dari hal-hal ringan aja, kebiasaan kita, makanan yang kita makan, ya tempat yang kita kunjungi, seperti itu. Next. Sekian yang aku bisa sharing hari ini, semoga bermanfaat. Kembali lagi ke Karyo. Tiga.
Baik, terima kasih banyak Kak Bella untuk seri-seri ilmunya. Pas sekali ya teman-teman ya, karena dengan adanya literasi digital seperti ini ya, kita bisa tahu budaya-budaya di luar sana, mungkin di daerah teman-teman yang mungkin kita tidak tahu ya. Akhirnya dengan adanya literasi digital kita jadi tahu. Kita misalnya pengen nih wisata ke Palangkaraya, ada apa aja sih di sana? Makanan khas di sana apa aja? Langsung kita bisa tepat ke tujuan ya, karena kita udah dapat literasi duluan nih. Oke, terima kasih banyak Kak Bella untuk seri-seri ilmunya, dan semoga teman-teman di sini ya bisa memperkenalkan budayanya lebih giat lagi ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi dengan Kak Bella ya, yang pertanyaan-pertanyaan sudah masuk untuk Kak Bella nanti akan kita bahas ya. Baik, selanjutnya teman-teman, narasumber kita berikutnya untuk yang keempat ini akan membahas tentang lindungi diri dari penipuan di ruang digital. Langsung saja kita hadirkan. Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang. Selamat siang. Baik, apa kabar Pak Dodi? Ya. Terdengar. Oh ya. Ya, terdengar jelas. Ya. Oke, Pak Dodi ya akan membahas tentang lindungi diri dari penipuan di ruang digital. Makin banyaknya, makin maraknya nih ya, teman-teman ya, ruang digital ini memang menyajikan hal yang sangat yang positif dan juga negatif. Dan kita memang harus berhati-hati di sini ya, agar tidak terjebak penipuan di dunia digital. Apa saja itu selengkapnya langsung saja, silakan Pak Dodi. Oke, terima kasih Mas Rio. Saya izin share screen. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para narasumber yang saya hormati serta para peserta yang berhadir pada kegiatan hari ini. Izinkanlah saya pada kesempatan hari ini untuk membawakan satu materi, yakni tentang lindungi diri dari penipuan di ruang digital. Adapun kenapa mengangkat tema ini? Karena saat ini kita semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi. Bahkan teknologi sudah menjadi salah satu kebutuhan primer untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa teknologi saat ini tentunya banyak sekali kesulitan atau kendala yang harus kita lalui. Baik, ini adalah sebuah ilustrasi di era saat ini di mana kita menghadapi yang namanya transformasi digital, yang dulunya kita melakukan segala aktivitas atau melakukan segala pekerjaan itu sifatnya konvensional, sekarang sudah beralih ke era di mana teknologi yang mengambil peran di sana. Nah, hanya saja dengan seiring perkembangan transformasi digital, tentunya kita juga dituntut untuk memiliki kecakapan-kecakapan digital untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, khususnya dalam pengelolaan dan penggunaan teknologi. Kalau kita bicara tentang teknologi, tentunya saat ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya terkoneksi atau terintegrasi dengan yang namanya jaringan internet. Kenapa demikian? Karena realita kita saat ini di negara Indonesia, kita merupakan 10 negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak. Ini per Maret tahun 2021. Ini diambil dari kata data jumlah penduduk Indonesia sebanyak 212,35 juta penduduk di Indonesia itu adalah pengguna internet. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa saat ini mayoritas dari penduduk Indonesia itu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya internet. Bahkan dalam 20 negara Asia, ini 20 negara Asia ya, kita juga menduduki peringkat 20 besar, di mana kita di sini adalah pengguna internet yang sering sekali berselancar di dunia maya. Baik dalam artian di sini kita menggunakan hanya untuk browsing, hanya untuk menggunakan media sosial, atau mungkin hanya sebatas membaca berita saja. Hampir dari kita tidak lepas yang namanya dari koneksi internet. Oke, dari permasalahannya ada, dari realita yang ada dengan kondisi kita di Indonesia yang mayoritas masyarakat sudah tidak asing dengan namanya internet, ada kesalahan konsep umum yang sering ditemui di masyarakat. Yang pertama, data saya tidak penting. Ini kerap kali terjadi. Kita temui permasalahan-permasalahan ini di sekitar kita. Di saat kita diminta memberikan data, kita cuma-cuma saja memberikan informasi kita. Contoh yang paling sederhana ketika mengisi suatu informasi yang kita tidak tahu itu untuk apa. Atau kita memberikan data informasi pribadi kita, tapi kita tidak tahu tujuannya untuk apa. Karena ada konsep umum yang sudah, nggak masalah, data saya tidak berharga juga kok. Oh, data saya biasa saja, tidak ada penting-penting banget.
Atau konsep yang kedua, adalah kami tidak pernah mengalami kejadian. Dalam artian di sini, mungkin rekan-rekan di sini sebagian besar tidak pernah mengalami yang namanya kejahatan cyber atau kejahatan dari di ruang lingkup digital. Jadi, oh tidak masalah, saya kan tidak mengalami. Nah ini kerap kali ditemui di sekitar kita, ada yang terkena musibah dalam artian dia menjadi korban atau dia ditimpa masalah secara secara digital, kita, oh tidak masalah, itu bukan saya. Jadi tidak perlu saya merasakan apa yang dia rasakan. Atau mungkin itu terjadi ke dia, belum tentu ke saya. Dan akan muncul ke konsep yang ketiga, yaitu adalah konsep kami sudah aman. Segala hal yang saya lakukan, semua sudah diawasi atau terawasi. Hal ini yang kerap kali menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan. Karena merasa sudah aman. Toh saya sudah pakai antivirus. Kalau misalnya menggunakan perangkat laptop, ataupun komputer, atau personal komputer, saya sudah pakai antivirus. Oh, saya sudah menggunakan internet yang aman. Oh, saya menggunakannya dengan baik dan sesuai prosedur kok. Ingat satu hal, ada yang saya tuliskan di pojok dari slide saya ini, no system is safe. Kenapa demikian? Karena selama kita terkoneksi dengan jaringan internet, tidak ada yang bisa memberikan jaminan keamanan. Oleh sebab itu, tentunya kita harus paham permasalahan-permasalahan atau kemungkinan-kemungkinan kejahatan apa sih yang bakal menghampiri kita di era digital ini, khususnya ketika kita terintegrasi dengan yang namanya jaringan internet. Oke, berikut adalah gambaran dari bahaya kejahatan di ruang digital. Ini beberapa yang saya ambil tentang kejahatan yang kerap kali terjadi di ruang digital. Kenapa hanya ada 5? Karena ini yang paling marak dengan permasalahan-permasalahan yang real di sekitar kita. Yang lain ada, tapi biasanya itu menargetkan dalam artian memiliki target yang ditentukan, dalam artian yang ditentukan targetingnya sudah jelas. Biasanya kelasnya sudah kelas kategori yang besar. Oke, di sini ada 5 jenis bahaya kejahatan di ruang digital yang akan saya paparkan sedikit demi sedikit ya. Pertama adalah social engineering, kemudian ada phishing, kemudian ada peretasan, atau yang paling sering kita dengar, oh ada hacking nih, medsos saya dihack orang, atau wah itu aplikasi atau gadget kamu sudah disabotase oleh seseorang. Atau mungkin yang kerap kali kita temui, spamming atau pesan sampah. Dan yang terakhir ada data diddling. Oke, kita langsung lihat contohnya apa sih. Pertama ada social engineering atau yang familiar kalau di istilah keamanan cyber itu disebut dengan soceng atau secara terjemahkan pada bahasa Indonesia, diterjemahkan secara bahasa Indonesia itu adalah rekayasa sosial. Jadi rekayasa sosial atau social engineering ini adalah proses di mana segala teknologi itu sumbernya ada pada manusia. Maksudnya manusia gimana? Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam suatu sistem komputer yang tercanggih sekalipun, faktor terlemahnya ada pada manusia. Kenapa ada pada manusia? Karena manusia memiliki yang namanya pola pikirnya tersendiri. Sehingga kita bisa melakukan pendekatan yang tujuannya itu untuk mengumpulkan informasi-informasi dari orang tersebut yang kita dekati. Contoh, misalnya, saya menargetkan seseorang. Untuk mencari tahu seseorang, saya tidak perlu menanyakan langsung kepada orangnya. Kalau dulu kita harus tanya sama orangnya, atau kita perlu tanya sama orang terdekatnya. Saat ini kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan telepon. Kita bisa menggunakan media sosial. Kita bisa menggunakan yang paling umum, kita bisa menggunakan search engine. Kita hanya perlu menyebutkan namanya, kita hanya perlu memberikan ciri-ciri atau mungkin tempat kerjanya, sekolahnya di mana, atau tinggalnya di mana, itu bisa kita dapatkan dengan mudah sekarang. Hal itu terjadi karena apa? Karena saat ini semua informasi berserakan di dunia maya. Kenapa bisa berserakan? Karena kita tidak memilih dan memilah mana yang bisa kita bagikan, mana yang boleh kita bagikan, dan mana yang tidak boleh kita bagikan secara umum. Nah, jadi secara prinsip, social engineering ini lebih cenderung kepada bagaimana kejahatan itu menargetkan seseorang dengan mengumpulkan berbagai macam informasi terkait
target tersebut atau seseorang tersebut. Penggunanya apa? Bisa melalui telepon, SMS, atau mungkin search engine atau bahkan medsos-medsos yang ada. Jadi dengan perkembangan teknologi, untuk melakukan kejahatan pun juga dengan teknologi. Jadi lebih canggih. Oke, selanjutnya ada kejahatan yang namanya phishing. Di sini saya berikan teman-teman contoh, atau rekan-rekan sekalian contoh. Ini kerap kali nih, kita dapat SMS tiba-tiba pelanggan yang terhormat. Atau mungkin ada share di grup, di grup medsos ya, terlepas dari itu medsos yang digunakan untuk komunikasi atau media sosial untuk sharing informasi, di sana kerap kali kita temui informasi atau pesan-pesan yang tujuannya adalah phishing. Jadi phishing sendiri merupakan upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Kalau tadi social engineering itu tanpa ada teknik pengelabuan ya, jadi kita hanya menggunakan perangkat-perangkat yang tersedia tanpa ada rekayasa apapun. Sedangkan kalau phishing itu kita menggunakan teknik-teknik tertentu yang tekniknya adalah mengelabui seseorang seolah-olah orang ini mendapatkan hadiah, seolah-olah orang ini mendapatkan liburan ataupun mendapatkan sesuatu yang sifatnya tujuannya untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Paling kerap kali terjadi mengatasnamakan suatu instansi atau perusahaan yang salah kirim, kemudian memberikan hadiah untuk kita, dan dia menampilkan satu buah link, atau dia meminta OTP, one time password, kode unik yang dikirimkan ke perangkat gadget kita. Nah, itu adalah teknik phishing. Selanjutnya, ada yang namanya peretasan. Nah, kalau peretasan ini, saya yakin rekan-rekan yang ada di sini sudah tidak asing dengan istilah hacking ya. Wah, ini medsos saya dihack nih. Wah, tiba-tiba video saya muncul di YouTube. Ini dihack juga nih, jangan-jangan. Nah, realitanya sebenarnya, saya berikan penjabaran sedikit di sini. Jadi, hacking itu ada dua. Yang pertama adalah ethical hacking. Ethical hacking ini adalah seseorang yang masuk ke dalam sebuah sistem untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada sistem. Dan ini biasanya sudah berizin dan berlisensi. Bahkan kalau di ruang lingkup engineer atau bidang IT, itu biasanya harus sudah tersertifikasi secara nasional ataupun internasional untuk memiliki lisensi dalam artian peretasan yang beretika. Karena tujuannya untuk memperbaiki kerusakan. Kenapa demikian? Karena contoh sederhana saja, ketika kita mendownload aplikasi ataupun software melalui penyedia layanan resmi, itu ada pembaharuan tiap harinya atau pembaharuan setiap saatnya. Tujuannya apa? Karena sistem itu tidak ada yang sempurna. Tiap hari harus diperbarui dan diperbaiki. Karena apa? Tidak ada sistem yang sempurna. Jadi perlu perbaikan, perbaikan dan kemudian penutupan celah-celah yang mungkin bisa menyebabkan resiko berbahaya bagi penggunanya ataupun bagi si pembuatnya. Nah, hacking yang berbahaya adalah unethical hacking. Di mana unethical hacking ini dia melakukan tindakan berbahaya karena tujuannya nih merugikan ya, mencuri data, mendapatkan uang dan bahkan mengambil keuntungan lain dari para pengguna aplikasi ataupun dari para penyedia aplikasi. Ini sering banget terjadi, sering banget. Teman-teman kalau misalnya yang baru-baru saja itu beberapa situs-situs pemerintahan berhasil dihack ya, dan itu dilakukan oleh kaum unethical hacking. Kenapa? Karena tujuannya merugikan dan bahkan meresahkan. Selanjutnya kejahatan yang lainnya yaitu adalah nih kerap banget nih terjadi spamming. Spamming atau dulu sebelumnya lebih keren itu broadcast. Lebih tepatnya adalah kepada spam. Tujuannya ini apa sih? Tujuannya ngirim iklan dan keperluan lainnya secara massal. Nah, kalau tujuannya hanya untuk promosi atau keperluannya hanya untuk memberikan informasi yang bermanfaat, itu tidak masalah. Tapi realitanya, kebanyakan informasi yang dibagikan di dalamnya itu disisipi dengan phishing atau link-link yang berbahaya. Bisa juga disisipi hal-hal yang dalam artian dia bisa melakukan spy atau memata-matai gadget yang kita gunakan. Tapi intinya sebenarnya bahaya spam ini yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna. Hal itu terjadi karena apa? Karena ketika kita melakukan aktivitas, tiba-tiba kita DSM, kita menerima pesan pada medsos kita. Contoh kita menggunakan salah satu platform media sosial yaitu WhatsApp misalnya. Kita dikirimi pesan yang sama
dalam 1 menit itu dikasih pesan sebanyak 1000 pesan, itu kira-kira mengganggu tidak? Tentunya mengganggu sekali. Bahkan itu juga pasti menyebabkan gadget kita menjadi panas. Dan tentunya akan mengganggu performa dari gadget yang kita miliki. Nah, ini sebenarnya ketidaknyamanan. Bahkan yang lebih fatal bisa menyebabkan kerusakan pada gadget yang kita gunakan. Karena apa? Karena penggunaan resource yang berlebihan di luar kapasitas itu menyebabkan gadget kita di luar kapasitasnya ketika digunakan. Jadi masa penggunaan itu lebih singkat akhirnya. Nah, ini yang lagi ngetren, data diddling. Data diddling ini adalah suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah. Ya, jadi data yang valid itu diubah menjadi data yang tidak sah. Nah, pelakunya atau perilaku ini biasanya terjadi atau dilakukan oleh oknum yang masuk ke sistem lalu mengubah data-data kita. Contohnya, nah contohnya, mungkin kita memiliki identitas diri, yaitu kalau di Indonesia kita memiliki EKTP, datanya data siapa, tapi fotonya foto siapa. Nah, itu terjadi. Atau kita memiliki kartu anggota apa, kita real nih, yang punya kita, tapi tiba-tiba ada yang melakukan plagiat, data kita diubah, fotonya diubah, tapi dengan nomor seri yang sama. Nah, ini adalah gambaran dari data diri. Ini sering terjadi, sering banget. Dan ini siapa yang melakukannya? Biasanya adalah oknum-oknum yang melakukan peretasan pada server atau pemilik layanan dari suatu sistem yang ada. Dan ini kerap banget nih terjadi. Nah, okay, baik, dari beberapa kejahatan yang terjadi, ini semua sumbernya atau tujuannya itu adalah dari bagaimana kita bijak mengelola informasi kita sebenarnya. Bagaimana kita saring mana nih informasi yang kira-kira bisa kita tindak lanjuti atau tidak. Valid tidaknya sebuah informasi itu bisa kita gunakan atau tidak. Oke, sekarang ada beberapa solusi mungkin yang bisa saya sharingkan kepada rekan-rekan. Dan mungkin ini tadi ada sempat saya lihat kolom chat ya, mungkin bisa menjawab salah satu pertanyaan tadi. Oke. Jadi pertama, solusinya adalah batasi membagikan informasi pribadi ke dunia maya. Ini ke dunia maya ya, jadi secara skop umum. Dunia maya di sini tentunya segala hal yang kita kirimkan di dunia maya atau ke dunia digital, itu tentunya harus kita batasi. Kenapa? Karena ada yang memberikan jaminan, dalam artian seperti misalnya kita membuka suatu rekening. Ketika kita memberikan informasi itu, informasi kita akan diberikan jaminan oleh pihak penyedia rekening tadi. Selanjutnya, ada juga beberapa yang tidak memberikan, bahkan mungkin diobral saja. Biasanya itu terjadi ketika kita menggunakan aplikasi atau software-software yang gratisan. Jadi kita memberikan informasi, udah tuh, kita nggak tahu lagi data kita gimana, karena mereka tidak memberikan jaminan. Nah, jadi silakan batasi ketika Anda membagikan informasi pribadi Anda ke dunia maya. Selanjutnya, setiap kata pada pesan yang diterima dan bijak dalam mencerna isi pesan. Kenapa demikian? Karena banyak oknum-oknum yang seolah-olah berperan sebagai diri kita itu mengatasnamakan kita dan dia mengirimkan informasi-informasi yang merugikan kita. Jadi hal tersebut itu bisa beresiko buruk kepada orang yang menerima pesan yang seolah-olah kenal kita itu menganggap, oh ini yang ngirim dia nih. Padahal orang lain, karena pesan yang diberikan itu hampir mirip. Nah, jadi tujuannya apa di sini? Selain kita memeriksa tiap kata dan bijak dalam mencerna isi pesan, kita juga harus mengkonfirmasi apakah pesan itu benar dari yang bersangkutan mengirimnya. Karena kan kalau yang bersangkutan bilang, wah ini benar nih, saya ngirim. Tapi kita tidak tahu apakah itu memang benar atau tidak. Kita bisa tanyakan dengan kerabatnya yang lain. Benarlah dia ngirim ini, apakah benar beliau mengirimkan pesan ini? Nah, itu perlu kita lakukan yang namanya cross-check ulang atau validasi terhadap pesan yang kita terima. Nah, ini yang mungkin bisa menjawab salah satu pertanyaan rekan-rekan tadi, saya baca di kolom chat, yaitu adalah memeriksa URL dan hyperlink yang mencurigakan. Ini salah satu teknik dalam kejahatan cyber, yaitu adalah phishing. Jadi, teman-teman, ketika dapat suatu link, itu pastikan dulu apakah link itu benar-benar aman, benar-benar secure atau tidak. Nah, untuk mengeceknya, teman-teman bisa menggunakan link ini. Ada 3 link yang saya rekomendasikan. Yang pertama adalah virus total, kemudian ada url void.com. Pak Dodi, mohon maaf yang kita berikan.
sudah habis ya. Oh ya, siap. Oke. Oke, mungkin ini solusinya dan kesimpulannya ini. Jadi kenyamanan dan keamanan pada era digital semuanya berbanding lurus. Jadi jika ingin kita nyaman, maka Anda harus mengorbankan yang namanya keamanan. Dan sebaliknya, jika teman-teman pengen merasa aman, teman-teman harus mengorbankan sedikit kenyamanannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf untuk waktu yang lebih. Saya kembalikan ke Mas Dino. Terima kasih banyak Pak Dodi. Ya, luar biasa sekali ya sharing-sharingnya tentang lindungi diri dari penipuan di ruang digital. Baik teman-teman, saatnya teman-teman untuk mengamankan ya data-data pribadi itu tadi ya. Dan jangan sampai teman-teman jadi korban penipuan di ruang digital ini ya. Harus berhati-hati memang. Terima kasih banyak Pak Dodi. Dan teman-teman, saatnya saya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya di kolom chat. Baik, untuk pertanyaan pertama ditujukan kepada... Oke, Pak Sofiul ya, dari Ainun Nafisa. Pertanyaannya adalah, penyampaian informasi yang efektif melalui dunia digital bagi anak-anak ini seperti apa ya, Pak? Apalagi contoh di website-website di luar sana sangat berbahaya. Bagaimanakah cara yang tepat bagi kita untuk membimbing anak atau adik kita yang sedang belajar dalam penggunaan teknologi digital? Oke, terima kasih Mas Rio. Bagaimana kita bagaimana kita mendidik anak-anak atau adik-adik kita kaitannya dengan penggunaan media digital gitu ya. Kata kunci utamanya adalah dampingi ya. Dampingi adik-adik dan anak-anak kita, jangan sampai menggunakan atau mengakses media digital itu dengan sendiri ya, karena masih anak-anak ya. Terkait juga dengan pertanyaan tadi, bahwasanya anak-anak itu tidak bisa berpikir kritis ya. Yang dimaksud berpikir kritis itu tidak bisa merasionalisasikan, kemudian mempertimbangkan dengan bijak aspek positif dan negatif dari konten digital itu. Sehingga kembali lagi bahwasanya anak-anak itu perlu kita dampingi. Jadi secara psikis anak-anak itu kan tidak sebagaimana orang yang sudah dewasa yang mampu berpikir rasional ya. Kemudian mampu mempertimbangkan secara bijak aspek positif dan negatif dari media atau konten digital itu. Berbeda dengan orang dewasa. Kalau dewasa kan sudah mampu untuk, ya berdasarkan pengalaman hidup, mampu untuk berpikir rasional karena sudah dewasa ya. Dan yang kedua adalah bisa mempertimbangkan aspek-aspek positif dan negatif dari konten digital itu. Kalau anak-anak kan tidak mampu, maka kata kuncinya hanya satu, dampingi anak-anak dan adik kita itu ketika mengakses media digital. Jangan sampai mereka terjerumus di dalam akses media digital itu pada konten-konten yang negatif ya, yang berbahaya bagi mereka tentunya ya. Dan kita sebagai orang dewasa harus bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan adik-adik dan anak-anak kita terkait dengan akses digital. Saya kira itu Mas Rio, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sofiul untuk jawabannya. Semoga ini bisa membantu pertanyaan tadi ya yang sudah disampaikan oleh Ainun Nafisa. Baik, selanjutnya saya akan beranjak untuk pertanyaan berikutnya untuk Pak Rahmat Handoko dari Siti Anita. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara kita untuk memberikan pengarahan yang baik untuk teman atau saudara kita yang selalu memposting aib atau privasi hidup dia di akun sosial medianya dengan menggunakan kalimat yang bagus agar tidak menyinggung perasaannya. Silakan Bapak. Kalimat yang bagus itu tidak bisa didefinisikan untuk semua orang menurut saya. Bagi saya, mending kita sebagai seorang teman atau sahabat itu memberitahu seseorang yang suka memposting tentang aib atau permasalahan keluarganya di sosial media. Itu coba berikan contoh saja, di internet juga banyak begitu. Bagaimana misalnya ada sejarah-sejarah tentang bagaimana bangsa dan negara ini bisa merdeka. Nah, kalau saya sih besok itu kan tanggal 28 Oktober peringatan Hari Sumpah Pemuda. Coba kita refleksikan sejenak bahwa tidak akan ada kita hari ini, tidak akan ada sosial media hari ini mungkin atau seperti apa kalau tidak ada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928.
di mana para pemuda dari seluruh Nusantara ini bersatu, mengucapkan satu bahasa, satu bangsa, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sampai hari ini kan dikenang ini kan karena apa ya? Kalau tidak ada para anak muda pada saat itu berkumpul mendeklarasikan diri melalui Sumpah Pemuda, maka tidak akan ada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan. Tidak akan pernah ada. Nah, ini bisa kita analogikan ke teman-teman kita, bagaimana kita bicara bahwa ingat bahwa di masa yang lalu, begitu kan, kau pernah mengata-ngatai, kau pernah curhat tentang ini, kau pernah membicarakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kau bicarakan. Nah, bagi saya, aib ini akan jadi sejarah dalam hidup seseorang ketika dia pernah melakukan sesuatu yang sebenarnya itu secara sosial tidak baik begitu. Kalau hal itu tidak bisa, maka cobalah diajak bicara keluarganya seperti apa dan bagaimana. Karena toh ini kan kembali lagi ke keluarga bahwa setiap permasalahan itu mestinya diselesaikan, bukan diposting begitu kan. Nah, ini juga menjadi salah satu saran bagaimana saya dengan beberapa sanak keluarga juga beberapa kali menemukan ada beberapa keluarga yang selalu memposting hal-hal yang bersifat urusan keluarga begitu. Karena tidak semua hal yang kita sampaikan itu di sosial media itu malah akan tidak semua bisa jadi jalan keluar atau solusi. Malah yang adalah memperuncing masalah. Kalau saya sih ketika melihat ada seseorang misalnya menyinggung saya secara terang dan segala macam, saya akan panggil, saya akan temui. Masalahmu apa? Kenapa harus posting di sosial media? Kenapa nggak kita ngobrol aja? Lebih baik begitu. Jadi permasalahan-permasalahan terkait aib, ada masalah keluarga dan sebagainya, itu memang lebih baik diselesaikan langsung secara tatap muka. Bukan diposting. Mungkin kembali ke awal tadi bahwa tidak semua bahasa yang kita anggap baik, sopan, dan tidak menyinggung itu mampu didefinisikan sama seperti orang lain. Intinya kita berikan contoh bahwa ini tidak baik, kemudian kita dekati keluarganya, kita ajak bicara keluarganya juga agar si anak ini tidak selalu memposting apa yang dia alami dalam setiap momen hidupnya terkait apalagi urusan keluarga dan permasalahan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak, dan semoga nih ya teman-teman yang biasanya ya untuk apa namanya posting-posting untuk mengumbar aib ya, mungkin bisa di stop nih teman-teman ya. Kalau misalnya ada masalah pribadi silahkan dirembuk ya dengan yang bersangkutan, itu lebih bijak lagi ya teman-teman. Karena wah, ada yang namanya jejak digital nih teman-teman yang tidak akan bisa kita hapus sampai kapanpun juga. Baik, silakan berhati-hati teman-teman ya. Terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya, semoga bisa membantu pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Baik, selanjutnya teman-teman, saya akan membacakan untuk pertanyaan untuk Kak Bella ya, dari Risti Sonia Yuheta. Baik, Kak Bella tadi menyebutkan bahwa budaya itu sangat sensitif dalam ranah digital. Misalkan ada oknum atau kelompok yang memberikan komentar buruk terhadap budaya yang baru mereka lihat, dan bagaimanakah cara menyikapi atau menanggapi hal tersebut? Silakan Kak Bella. Terima kasih buat Mbak Risti untuk pertanyaannya. Jadi gimana sih cara menanggapi ini kalau misalnya ada komentar buruk terhadap budaya? Yang pertama, kalau misalnya kita baca nih ya itu komenannya atau mungkin kita ngelihat kontennya. Yang pertama tadi pastinya kan kita harus bijak ya. Bijak, pertama kita baik-baik dulu, kita DM dulu ya, personal message ke dia. Atau kita bisa reply di komenannya dia ya. Pastinya harus sopan, jangan sampai kita menjatuhkan dia juga. Yang pertama itu, cara pertama kita message ya, personal message ke dia. Yang kedua, kalau misalnya konten tersebut atau misalnya komenannya parah, setiap aplikasi punya menu report. Kita bisa report tuh kalau misalnya udah terlalu parah. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, dari si aplikasi media sosialnya tersebut nggak nge-take down, nah ada cara ketiga, kita bisa ngelaporin konten tersebut atau komentar tersebut. Teman-teman bisa buka websitenya layanan.kominfo.go.id. Nanti teman-teman di situ tinggal pilih aja menu menu aduan konten. Nah, dari menu aduan konten nanti teman-teman tinggal ngisi apa sih kesalahannya, terus capture buktinya seperti itu. Baik, silakan dilanjut, Kak. Ya. Sudah. Oke. Okay. Oke. Okay.
Baik, terima kasih banyak Kak Bella Putri untuk informasi yang sudah disampaikan dan jawabannya. Semoga Anda tadi bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Baik, selanjutnya untuk yang keempat untuk Pak Dodi ya. Baik, saya bacakan untuk Pak Dodi dari Ahmad Bayu Mudatsir. Baik, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara menghindari dari 5 masalah tersebut yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi ya. Jadi kayak social engineering, phishing, peretasan atau hacking, spamming, atau data diddling ya Pak ya. Sedangkan kita tidak pernah lepas dengan namanya jaringan yang tidak kemungkinan sehari saja dan tidak menggunakan jaringan tersebut. Maka kita akan ketinggalan informasi atau berita-berita penting. Bagaimanakah cara menanggulangi permasalahan tersebut supaya kita dapat berhati-hati dalam menggunakan jaringan? Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk penanya, ya, ini Mas Bayu tadi ya. Oke, baik. Untuk menanggulangi ya, kalau untuk menanggulangi sebenarnya kurang tepat nih ya pertanyaannya. Mungkin meminimalisir, karena kalau kita menanggulangi berarti kita harus memutuskan hubungan kita dengan jaringan tadi. Jadi kita harus memutus koneksi kita dengan dunia digital. Sedangkan kalau kita memutuskan memutuskan koneksi kita dengan jaringan atau memutuskan dengan internet, tentunya kita akan ketinggalan informasi. Jadi kalau menanggulangi, lebih tepatnya penanggulangannya adalah dengan cara kita memutuskan koneksi kita. Nah, tapi itu tidak mungkin. Jadi yang mungkin kita lakukan adalah meminimalisir. Meminimalisirnya dengan cara apa? Yaitu adalah mengelola segala informasi yang kita miliki dan kita memilih serta memilah mana nih yang perlu kita bagikan, mana yang perlu kita saving secara pribadi, kemudian mana nih yang perlu kita ekspos di media sosial atau mana nih yang tidak perlu diekspos atau mana nih yang boleh atau mana yang tidak boleh. Jadi lebih tepatnya di sini kita harus bisa memilih dan memilah mana yang perlu kita bagikan dan mana yang tidak perlu kita bagikan. Selain itu, ketika kita berselancar di dunia maya, jangan pernah menggunakan atau melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, terutama oleh negara kita, yaitu tindakan-tindakan ilegal, salah satunya penyalahgunaan jaringan internet itu untuk hal-hal yang dilarang oleh hukum ya. Jadi permasalahannya ketika kita menggunakan jaringan internet, pertama lebih baik kita menggunakan jalur pribadi. Jalur pribadinya seperti apa? Kita menggunakan paket data kita sendiri atau kita menggunakan wifi pribadi, bukan wifi publik. Karena apa? Karena ketika sudah kita menggunakan fasilitas publik, itu kemungkinan resiko terjadinya kejahatan itu lebih banyak daripada ketika kita menggunakan akses-akses secara pribadi. Jadi penekanannya adalah kalau ketika kita berselancar dunia maya menggunakan jaringan internet, lebih disarankan dan dianjurkan menggunakan paket data atau menggunakan jaringan pribadi yang jelas sumbernya. Kalau akses publik kan kita tidak tahu dia menggunakan apa dan siapa yang mengelola atau yang menghandle pelayanan publik yang ada. Oke, mungkin itu dari saya untuk pertanyaan dari Mas Bayu tadi. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pak Dodi. Semoga ini bisa membantu pertanyaan yang sudah diajukan oleh Pak Bayu ya tadi ya. Baik, nggak kerasa teman-teman, para narasumber sudah menyampaikan materi dan tentunya tadi narasumber sudah menjawab pertanyaan sudah masuk ya di kolom chat ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk keempat narasumber sudah berbagi ilmu dengan kita dari siang ya sampai dengan menjelang sore ya kali ini ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Sofiul, terima kasih untuk Pak Rahmat Handoko, terima kasih untuk Kak Bella Putri, dan terima kasih untuk Pak Dodi. Semoga ilmu yang sudah diberikan kepada empat narasumber tersebut ya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan selanjutnya saya ingin membacakan untuk 10 nama calon pemenang yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat nih ya teman-teman ya. Baik, selamat untuk Apriandi Willy, ada Agus X Gus ya ini ya. Ini kita bacanya di Instagram ya, di sebelah kanan ya ditampilkan ya. Oke. Dan ada Ghazali Aliman, ada Ainu Nafisa, ada Hendri Pramono, ada Alfianur, ada Anissa Wulandari, ada Siti Anita, ada Risti Sonia Yuheta, dan ada Ahmad Bayu Mudatsir Putra Bahtiar. Jadi untuk nama pemenangnya nanti bisa di DM ya admin Q&A kita ya, karena nanti data-data teman-teman harus divalidasi dulu nih sama teman-teman di sini ya panitia ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Sebelum kita mengakhiri acara di sore hari ini, mari kita bersama-sama kameranya di-on-kan, kita mengabadikan momen ini ya. Foto bersama ya kita teman-teman ya. Yuk silakan kameranya di-on-kan teman-teman. Yuk silakan.
Oke, baik, kita hitung bersama-sama ya. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, next slide teman-teman, silakan ya semuanya ya. Boleh semuanya membentuk huruf L gini ya, tangannya ya. Literasi digital, salam literasi digital. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Terima kasih banyak, semangat untuk hari ini teman-teman di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Semoga nanti kita bisa dipertemukan lagi untuk belajar bersama. Dan akhirnya saya Rio Brahma pamit undur diri. Terima kasih banyak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan makin cakap di dunia digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku palolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu.
periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yuk. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yo.